teman-teman, kali ini aku lagi ada di mana sih? Pokoknya di tempat yang bagus ya teman-teman. Ini tempatnya bagus banget lah pokoknya. Nah, tadi itu lanjutannya yang tadi, habis ke sanaan dikit, ke depanan dikit, kalian bisa nemuin pemandangan ini. Ini tuh pemandangannya bagus banget ya teman-teman. Kayak lapangan gitu, tapi ini tuh lapangannya kayaknya tempat domba, ada lapangan domba. Karena emang bener-bener banyak banget guys dombanya. Itu ada domba di situ. Pokoknya banyak banget dombanya, ada domba hitam, domba putih, macam-macam dombanya ada semua. Bagus banget ya teman-teman. Ini kayaknya udah masuk perbukitan ya teman-teman. Kita kalau misalnya naik ke sana udah pasti langsung aja kita. Guys, bener-bener pemandangannya bagus banget ya guys. Ada ubahnya lucu-lucu, aku pengen ngambil. Ih, lucu banget. Soalnya kecilnya lucu banget. Aku baru kali ini lihat domba kecil-kecil kayak gitu lucu-lucu. Itu warna coklat. Ya Allah, kecil banget sih, lucu banget. Tadi juga di sana ada domba guys, lucu banget. Ini tuh tempatnya di Desa Cikolotok ya guys ya. Bagus banget pemandangannya. Jadi gemes aku tuh. Terus kalau misalnya kita kesana, ih dombanya itu gede banget loh. Itu ya guys ya, tinggal aja. Iya nu. Itu yang putih. Iya. Oh, gede banget ya. Mas ya pikir kayak sapi, ya udah mas ya iya aja. Kamu kenapa? Mas lihat dari tadi kayak udah kayak sapi. Ya udah mas bilang iya iya aja. Aku lihat tuh dari tadi. Itu domba gede banget kok, paling gede. Ternyata palu iwan. Nama iwan. Ya guys, di situ tuh ternyata campur-campur, ada sapi, ada domba, bukan ada domba aja. Tapi ya Allah guys, aku tuh capek banget ya guys ya, karena puasa. Terus siang bolong kayak gini aku keluar. Nah, di situ ada sapi. Tapi dia mau diam aja guys ya, nggak bergerak. Kira aku tuh tadi domba, soalnya kan sama ya warnanya guys ya, putih putih putih. Tapi ada tanduknya. Oh iya, dari tadi gak mikir wah aku lihat nggak sama, nggak kelihatan matanya kayak sedikit buram gitu loh guys. Tuh macam-macam ya guys ya, capek banget aku guys. Aduh, benar-benar banyak banget. Kalau misalnya kalian mau kesini bisa banget ya guys ya. Ini tempatnya kalian dari tempat pembuangan sampah Purwakarta, kalian lurus aja bakal nemuin tempat kayak gini. Deket lah guys banget. Ini juga kayaknya masih daerah Pasalan. Kalau misalnya kesana lagi itu daerah mana sih tadi teh, Cibatu ya apa Cibatu. Kesana deh, kesana Cibatu. Kalau misalnya lurus aku nggak tahu, tadi lupa dikasih tahu tapi lupa aku di mana tempatnya. Oh iya, cempaka cempaka. Kayaknya kamu cocok jadi youtuber si Wes. Ya kalau misalnya lurus ke Cempaka, tapi kalau misalnya kesana ke Cibatu gitu guys. Ternyata adik aku juga pinter ya guys ya. Allah, kalah aku sama adik aku. Oke teman-teman, sampai situ dulu video rannya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.